Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan pecinta catur, dan selamat datang kembali di Rofiki Chess Channel. Pada video kali ini saya ingin mengulas partai catur yang sangat menarik yang dimainkan oleh Boris Verlinsky menghadapi Yuri Rosakov. Pada game ini kita akan diperlihatkan permainan yang sangat seru dengan sistem bertahan itu menyerang. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke permainan. Yuri Rosakov sebagai putih melangkah pion E4. Dia jawab pion E5 dan pion C3. Ini dikenal dengan MacLeod opening. Lalu kuda C6 dan pion D4. Kuda F6 dan gajah melakukan pinning. Pion menyerang gajah dan gajah dimundurkan ke H4, tetap mempertahankan pinning. Pion G5, lalu gajah menyerang pion dua kali, jadi pion makan pion. Setelah itu pion menyerang kuda, dan pada posisi ini pertahanan dari hitam yaitu pion makan pion, mengorbankan kuda dan tetap memberikan serangan terhadap pion yang ada di B2. Seharusnya langkah terbaik kuda makan pion ya, sekaligus mengembangkan kuda. Tapi pada posisi ini pion makan kuda. Selanjutnya pion makan pion menyerang benteng dan putih melakukan skak sembari menyerang pion. Kalau kita lihat ya, putih seperti dominan dalam penyerangan, namun hitam di sini memiliki ancaman pion terhadap benteng. Kalau teman-teman ada pada posisi ini, apa yang akan teman-teman mainkan? Pada posisi ini Boris Verlinsky menutupnya dengan menteri. Ini adalah langkah sangat brilian kawan, karena menteri tidak dapat makan pion ya. Menteri sedang terkena pinning dari menteri hitam. Jadi pada posisi ini kalau menteri makan menteri, maka akan dijawab dengan gajah makan menteri, dan hitam tetap mempertahankan pion mengancam benteng. Jadi pada posisi ini putih mencoba pion makan menteri dan gajah melindungi pion yang terserang menteri. Jadi terpaksa menteri makan pion, karena pionnya di sini kalau dibiarkan akan menjelma menjadi menteri lagi. Dan setelah gajah makan menteri, putih langsung menyerah karena bentengnya di sini sedang terjebak dan otomatis menang satu perwira. Oke, sekian videonya kawan-kawan, semoga bermanfaat.